Halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Sutra Rongso, di mana channel ini mengasih tutorial dan edukatif juga informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini seperti teman-teman lihat ya, ini ada satu unit motor. Ini motor Yamaha Jupiter Jet ya teman-teman, atau Jupiter robot ya, atau ini biasa disebut juga ya, ini Jupiter burung hantu ya, atau Jupiter Bug teman-teman, seperti itu ya kalau di tempat saya. Nah, namun ini keadaan motor ya, ini sudah tidak ada peleknya ya, yang depan maupun yang belakang. Jadi untuk posisi sudah seperti ini ya teman-teman, namun untuk mesin juga kabel bodi ya, ini masih lengkap teman-teman, hanya bagian pelek ya atau roda yang depan maupun yang belakang ya yang sudah tidak ada. Dan ini ya, saya membelinya dengan harga 400.000. Masihkah untung? Oke, kita lanjut ya untuk pembongkaran. Dan seperti biasa ya teman-teman, ini yang membongkar masih Kang Ruyani ya. Nah, ini kita turunkan dulu untuk bagian mesin teman-teman, seperti ini ya. Namun untuk sok depan ya, ini masih ada teman-teman ya. Dan bagian step ya, kiri maupun kanan ya ada, dan di bagian gasi ya teman-teman yang belakang ya, di jenis tebelnya itu juga masih ada teman-teman. Oke, kita proses ya untuk pembongkaran mesinnya seperti ini. Dan seperti biasa ini mulut masih dibaji teman-teman tuh karena tidak enak katanya kalau tidak sambil merokok, padahal ya kalau kerja seperti ini ya mungkin kan gak disep juga tuh ya teman-teman, seperti itu kan susah ya, apalagi ini proses pembongkaran motor ya, banyak oli ya teman-teman, pastinya untuk tangan ya kiri maupun kanan ini kena oli teman-teman, seperti ini ya. Namun ya kayak kereta ya teman-teman. Oke, saksikan ya videonya sampai selesai. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman ya bisa mempunyai estimasi yang pas ya teman-teman, seperti itu ya. Karena seperti biasa ya teman-teman, kita timbang ya sesudah selesai. Jadi berapa hasil dari satu unit motor ya yang sudah tidak ada pelek ya, roda depan maupun yang belakang. Nah, ini untuk bagian mesin teman-teman sudah seperti ini ya. Ini tinggal blok tengah teman-teman seperti ini, dan ini hasil yang sudah selesai ya. Namun ini masih ada yang kotor ya teman-teman, ini perlu dibersihkan lagi. Dan ini untuk kerangka ya, sudah seperti ini, sudah bersih ya, tinggal ditimbang ya untuk kerangka. Emberan ya atau impact teman-teman, namun untuk ini kita tidak ditimbang teman-teman ya, paling itu 1 kilo ya untuk jenis emberannya. Kita masih proses ya teman-teman untuk membelah ya bagian mesin blok tengah seperti ini ya. Dalam proses ya teman-teman. Nah, ini kita belah ya teman-teman untuk mesin blok tengahnya seperti ini ya teman-teman. Namun untuk mesin Jupiter X ini ya, atau Jupiter robot seperti ini teman-teman, ini untuk bagian mesin ya terlihat agak besar teman-teman, agak besar juga agak tebal ya, tapi kita timbang ya untuk hasil yang lebih nyata ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini sudah terbongkar teman-teman seperti ini ya, ini tinggal membersihkan teman-teman di bagian-bagian besi-besinya, ini kita angkat ya, kita
kita bersihkan seperti biasa, teman-teman. Ini kayaknya ada baut yang susah dicopotin, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke penimbangan. Dan ini besi-besinya ya. Untuk besi ini dapat 44 kilo. Untuk jenis besi dari motor Jupiter Jet ya, teman-teman, seperti ini. Dan ini untuk tebelannya. Untuk tebelan ya, ini ada bekas bagasi juga ini, teman-teman ya. Ini ada 12 kilo. Jadi untuk hasil dari motor Jupiter ini ya, tanpa pelek, ini untuk besi ya, kita langsung kalikan ke harga penerimaan saya ya, teman-teman. Untuk besi ini dapat 44 kilo kali 5.300, jumlahnya 233.200. Dan tebelan 12 kilo kali 22.000, jumlahnya 264.000. Dan total keseluruhan ini dapat 497.200. Saya membelinya dengan harga 400.000, berarti ini ada sisanya, teman-temannya. Ini untuk sisanya ada buat yang membongkar ya, 97.200. Oke, teman-teman, di video kali ini saya hanya berbagi ya dan tutorialkan jenis motor Jupiter Jet ya, atau Jupiter robot seperti ini, atau Jupiter Bug ya, atau burung hantu seperti itu ya, teman-teman, tergantung lokasi masing-masing penyebutannya. Semoga bermanfaat ya buat saudara-saudara kita yang memerlukan info ya seperti ini, yang masih ke lokasi. Bila mana menemukan barang seperti ini, sudah punya estimasi ya, teman-teman. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.